الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Jadi dulur-dulur ini kalau teken daftar mengaku menjadi orang beriman, ya, menjadi orang Islam. Tapi kalau Islam aja enggak lah ya. Kalau ingin meningkat menjadi orang beriman sesuai dengan tahapan dalam surat Al-Hujurat ayat 14 itu, maka sampean itu pasti akan diuji. Pasti akan diuji. Jadi di situ itu, dan kami pasti, gitulah Allah itu yang tahu itu. Dan kami pasti akan menguji kalian. Ya. Dengan segala macam dari al-khauf minal khauf, dari ketakutan-ketakutan. Walju' dari kelaparan. Wanaqsi minal amwal dari kekurangan harta. Wal anfus dan kekurangan jiwa. Baik karena berkurang mati maupun berkurang apa. Atau juga sampean kekurangan teman. Karena mempertahankan jalan kebenaran. Wasamarot dan buah-buahan. Jadi gini loh dulu, gini loh, gini ya. Kalau kita ditanya, why do we here? Kenapa sih kita di sini? Ngapain? Ya, ngapain? Kita itu masa sih kehidupan yang terstruktur seperti ini, ekosistem yang begitu rapi. Sampean kalau lihat ikan arwana ya, ikan arwana. Ikan arwana itu suami istri itu punya tugas pokok fungsi masing-masing yang jelas sudah. Dan tidak berusaha untuk berubah. Jadi begitu ikan arwana itu bertelur, dan itu bisa ratusan telurnya itu. Begitu bertelur, itu ketika akan bertelur, itu yang suami itu mesti ngeliter aja di sekitarnya. Jaga. Jadi pada saat proses bertelur itu ada suami siaga. Nah, begitu bertelur, itu sang suami langsung setelah selesai, langsung semua telur itu dimasukkan ke mulutnya. Dimasukkan ke mulut sang suami. Setelah sang suami menelan itu, bukan ditelan ke dalam perut ya, tapi di mulutnya. Itu akan ditaruh di mulutnya selama sekitar 60 harian. Telur itu. 40 apa 60 hari. Nah, selama itu, sang suami ini tidak makan, tidak minum. Hanya untuk mengeramkan telur itu sampai nanti lahir. Dan itu terjadi di semua arwana. Bayangkan. Artinya sistem yang begitu rapi itu sudah menjadi apa? Keniscayaan dalam agama ini. Nah, kalau kita ditanya kenapa kita di muka bumi ini, itu wis jelas ada tujuan. Artinya kita di dunia ini tidak mungkin karena kebetulan, itu tidak mungkin. Itu omong kosong. Teori-teori barat yang bilang kita kebetulan di sini itu omong kosong. Ya jelas tidak masuk akal. Jelas nggak jelas. Omong kosong. Dengan segala keteraturan yang saya tadi bilang kayak arwana tadi. Kenapa? Ya karena itu tadi. Arwana itu kalau memang kebetulan ya harusnya cuma satu aja, satu pasang aja yang begitu, yang lain nggak karu-karuan. Kan enggak ini. Semua arwana begitu. Nah, kaitannya apa dengan ayat ini? Kita itu di muka bumi ini nggak mungkin karena kebetulan. Pasti ada tujuan. Pasti apa? Ada tujuan.
Kita diciptakan dan ditugaskan di muka bumi ini pasti ada tujuan. Apa tujuan kita hidup di dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Lalu Allah juga menegaskan lagi di dalam surat Al-Mulk ayat 2 tentang tujuan kenapa kita di muka bumi dihidupkan dan nanti juga dimatikan. Coba dibaca dalam surat Al-Mulk ayat 2. Monggo, bagaimana tadi yang belum baca aja? Silakan. Surat Al-Mulk ayat 2 tentang untuk apa sih hidup dan mati ini? Monggo. Kita ketemu. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Shadaqallahul Azim. Jadi Allah alladzi khalaqal mauta wal hayat yang menciptakan hidup dan mati itu liyabluwakum untuk menguji kalian. Untuk apa? Menguji kalian. Materi ujiannya ya apa saja yang ada di muka bumi ini, al hayat, al maut, mati dan hidup ini semuanya adalah materi ujian. Jadi jangan dipikir gampang dulu. Apalagi kalau kita sudah teken iman. Sudah teken iman, maka ini. Walanabluwannakum dan sungguh kami akan menguji kalian. Bisyai'in dengan sesuatu. Minal khauf dari ketakutan-ketakutan. Gini. Kalau dulu ketakutan karena hendak dibunuh kalau masuk Islam. Ketakutan dan sebagainya. Sekarang ketakutan itu kira-kira apa saja? Takut apa saja ketika kita akan menapaki keimanan, menapaki ketaatan kepada Allah. Monggo, saya ingin dengar. Biasanya ketakutan apa saja? Silakan. Takut miskin, Bos. Takut apa? Takut miskin. Oke, satu. Takut miskin. Apalagi? Dimusuhi tiang, Bos. Hah? Dimusuhi tiang. Ya, kenapa kok dimusuhi orang? Ya, mungkin membawa agama yang hak saking Gusti Allah, Gus. Hah? Membawa agama yang hak saking Gusti Allah, Gus. Ya, kenapa kok takut itu kenapa gitu loh. Ya takut di oke. Ini tak bagi nih, ayo coba kita tulis ketakutan karena apa aja. Ini saya bagi di layar ini. Ketakutan minal khauf di situ. Nyatanya kalau sekarang itu ditakut-takuti apa aja? Ayo, tadi takut miskin. Apalagi? Saya Gus, kalau di Australia saya takut dibilang teroris, Gus. Takut dibilang ya, dibilang teroris. Apalagi? Dijauhi, Gus. Takut dijauhi. Apalagi? Tidak sesuai dengan adat istiadat setempat. Ya, dianggap menyalahi adat tradisi. Apalagi? Ketakutan-ketakutan ada di sampean itu loh. Apa? Ketika sama-sama mau taat sama Allah secara total itu. Ketakutan apa? Ayo, biar kita tahu ini sebenarnya untuk kita itu kayak gimana prakteknya. Takutan apa lagi? Dibilang aliran sesat, Bos. Dibilang aliran sesat. Apa lagi? Nggak naik jabatan, Gus. Takut nggak dapat jabatan. Jabatan. Apa lagi? Takut dikucilkan, Gus. Dikucilkan. Apalagi? Dianggap membawa agama baru, Gus. Ya. Terus apa lagi?
Hah? Kalau sama sedekah itu takut apa selain miskin? Duitnya habis, Gus. Orang di duit kok. Orang di duit itu duitnya habis sekondi, enggak di duit. ini enggak? Ini benar enggak ini? Nggih, Gus. Hah? Nggih. Oh, jadi ketakutan-ketakutan ini loh, Dulur, yang kemudian sekarang muncul, kamu akan diuji betul, dicaci, di apa segala macam. Tapi itu memang ujian dari Allah yang harusnya kita hindari atau gimana ini? Ya, jalan. Itu sudah artinya kalau kita mendaftarkan diri menjadi orang yang beriman, wis jelas akan menghadapi ini, al-khauf ini, takut ini. Kemudian kita juga akan diuji dengan apa selain ketakutan? Kelaparan. Ya, ini juga lapar dari sisi makanan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan diuji apa? Inilah kekurangan harta. Jadi kalau sampean karena misalnya ya, misalnya karena apa? Karena berjuang untuk agama, karena rajin bersedekah, ya toh, karena lebih banyak waktu untuk apa beribadah, atau karena mentaati aturan secara ketat. Misalnya begini, karena sampean itu harusnya gajinya besar kalau kamu mau menjadi direktur PT Olang Alik yang memproduksi bir misalnya. Gajinya 20-200 juta per bulan. Tapi karena sampean tidak mau menerima gaji itu, sampean memilih menjadi apa yang kerjaan halal, akhirnya berkurang hartanya. Sampean juga gitu, karena kalau sholat itu jamaah toko sampean tutup, tentu mengurangi pelanggan misalnya. Sehingga harusnya sehari dapat 500 ribu, ini berkurang jadi cuma 350. Atau sampean karena ada orang kebutuhan agama apa aja sampean itu selalu bersedekah siap, sehingga ya hartanya segitu-gitu aja. Nggak jadi beli Lamborghini Aventador. Karena kan kekurangan harta itu macam-macam levelnya. Karena berjuang untuk agama, ya toh? Ya harusnya delek duit, sekarang diajak baksos. Harusnya delek duit, sekarang ada acara agama dan sebagainya. Akhirnya sama kekurangan harta, tapi itu ujian. Bahkan kadang mungkin akan benar-benar kekurangan harta karena taat kepada Allah itu sudah dituliskan oleh Allah di situ gitu loh. Lalu wa naqsim minal amwali wal anfusi. Kemudian juga kekurangan teman, kekurangan jiwa. Nih, ini kekurangan jiwa ini bisa kekurangan teman karena mereka meninggal, juga kekurangan teman karena menjauh. Ya, karena menjauh. Ada nggak yang begini? Yang menjauh karena sampean kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada nggak? Banyak, Gus. Banyak. Nah, ini sudah ditulis sama Allah di sini. Wal amwal, wal angfus, dan wat tamarot. Kekurangan buah-buahan. Maksudnya kekurangan buah-buahan ini enggak hanya buah-buahan dari sisi makanan di sini, mulai dari sisi makanan, kesempatan, kebebasan, ya kan?
dan hal-hal lain, peluang-peluang tapi yang syubhat dan seterusnya ya. Jadi itu akan kamu alami, tetapi kata Allah wa basyiris sabirin. Tapi ketika Allah, maka berikanlah kabar gembira. Jadi kita hanya diminta menjadi orang yang sabir, sabrun. Jadi di sini as-sabrun jamil kata Allah. Sabrun jamil itu adalah kesabaran itu akan indah pada saatnya. Karena apa? Innallaha di kemarin ya. Innallaha apa? Ma'a sabirin. Cuma itu tadi sabar itu sulit karena kanan kiri kita menawarkan segala macam itu tuh lho. Ya toh? Maka itu wala nabluwannakum bisyai'in, kita harus siap menghadapi apapun. Karena tadi dalam surat Al-Mulk ayat 2 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur ya. Jadi kekurangan-kekurangan ini mulai dari ketakutan miskin, ketakutan dibilang teroris, dijauhi, dianggap menyalahi adat. Ketakutan-ketakutan ini memang sudah kayak misalnya ketakutan miskin ini ya. Itu jelas Quran dalam surat Al-Baqarah itu jelaskan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan itu menakut-nakuti miskin. Menakut-nakuti orang akan kemiskinan, akan kefakiran. Sehingga gampang manusia itu terdorong untuk berbuat maksiat itu. Padahal belum miskin, itu sudah takut miskin sehingga kemudian berbuat maksiat. Akhirnya saking takutnya miskin meskipun gajinya sudah besar tetap korupsi dan seterusnya. Ya. Nah, ini sudah harus kita siapkan, tetapi kata Allah wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira untuk hamba-hamba Allah yang sabar. Makanya sabar ya. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, coba kalau sampean biasanya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu nadanya gimana coba? Saya mau dengar. Nadanya. Saya enggak bicara artinya, nadanya. Ketika dengar sesuatu atau ini terus nadanya ketika ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gimana coba nadanya? Coba. Sedih, Gus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana Pak Wahid? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah. Coba Kak, tadi Budia gimana Budia? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika misalnya, "Hei, anakmu mati." Gitu kalimatnya yang pertama muncul dari kita gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, raji'un kan gitu kan? Itu Mas ya, itu yang paling seneng. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak kita itu enggak terima gitu. Gitu. Kaset pertama gitu, yang kedua apalagi kalau itu misalnya keluarga sampean gitu. Ya Allah. Nah, gitu. Jadi kayak Gusti Allah itu keliru. Ya kan? Padahal kalimat ini artinya coba lihat, inna sungguhnya kami atau kita lillahi itu milik Allah, semuanya milik Allah. Wa inna dan sungguhnya kita semua ini ilahi kepada Allah lah raji'un, akan kembali. Jadi meskipun duit sampean, motor sampean, rumah sampean atau apapun milik sampean, bahkan jiwa di sekitar sampean, anak sampean pun bukan milik sampean, istri sampean pun bukan milik sampean, tapi milik apa? Lillah. Kita ngomongnya begitu itu. Artinya harusnya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un memang sudah milik Allah kita semua ini. Ya kepada Allah akan kembali. Gitu. Tapi tidak bisa.
Sebenarnya kalimat ini kan kalimat ikhlas, kalimat tawakal tingkat tinggi, tapi dipakai untuk kalimat ngersulo, dipakai untuk kalimat apa? Sambat. Nah, ini yang kebalik. Makanya kita maknai betul. Orang-orang yang beriman itu idza asabathu musibah, ketika menerima ujian dan cobaan, yaitu tadi seperti Nabi Ayub ketika menerima ujian sakit, yes, sabar. Ketika menerima ujian seluruh ternaknya mati ratusan, ya cuma innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika putra-putrinya sebegitu banyak dibabat sama setan mati semua, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segitu tak. Kenapa? Karena tingkat keimanannya bahwa semuanya milik Allah itu sudah tingkat benar-benar yakin, hakul yakin, enggak kayak kita. Mobil milik siapa? Milik kula, Gus. Sawah? Ya milik kula, Gus. Anak? Ya anak kula, Gus. Akhirnya apa? Ketika diminta, diambil oleh Allah, kita merasa begitu. Berat. Itulah Mas ya. Makanya pula Ika kalau benar-benar sudah tingkat tawakal tinggi itu beda yang didapat ya, ayat 157 ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah, mereka itu akan mendapat selawat dalam arti ampunan dari Allah dan mendapatkan rahmat nikmat dari Allah di akhirat nanti. Di dunia mendapat kenikmatan ketenangan hati, kedamaian hidup. Karena apa? Nothing to lose. Jadi enggak pernah takut kehilangan apapun. Lah itu the real rich man itu. Wong sugih tenanan is the real sultan itu orang yang pertama enggak takut kehilangan apapun karena dia tahu bahwa semuanya milik Allah. Gitu. Dan orang yang sudah tidak pengen apapun karena dia merasa sudah memiliki semuanya. Ah, itu the real sultan. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk itu. Jadi orang yang sudah benar-benar tingkat ketika diminta oleh Allah, oleh agama, hartanya, jiwanya, raganya, itu benar-benar seperti yang dibilang dalam sholatnya. Dalam sholatnya kan dia bilang ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, sholatku, itu adalah semua untuk dan milik Allah. Loh, kita ngomong gitu tiap hari. Tetapi ketika begitu diminta betul, inna lillahi rajiun. Gurung sunat lo itu. Tahun depan kawin kok iso. Ya Allah, ya Allah. Nah. Jadi ini belajar kita tawakal kepada Allah ya. Ini belajar kita untuk benar-benar mencapai tingkat keikhlasan tadi. Oke. Okay. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Kan mesti misalnya kita suami, maksudnya suaranya kurang jelas mesti. Halo. Kalau misalnya kita tidak sinkron dengan suami, kita kepinginnya berbuat yang baik terus, tapi kadang tidak direstui, itu kita harus sabar, atau ini karena ujian kita harus sabar, atau kita misalnya mengindahkan heroannya gitu, gimana terus sebaiknya apa yang kita lakukan? Jadi pertama harus ada ini, harus ada. Pertama, untuk ibadah-ibadah wajib, ya, ibadah wajib,
maka tidak boleh ada yang menghalangi siapapun mereka, suami, orang tua, atau apapun, tidak boleh. Kalau mereka menghalangi siapapun itu, maka kita wajib melawan. Kalau itu ibadah-ibadah wajib, ya. Amal-amal wajib, seperti sholat, puasa, zakat, ya kan? Kemudian, dan seterusnya, ibadah-ibadah yang wajib seperti itu. Ngaji itu termasuk wajib, ya. Nah, itu tidak boleh, meskipun dihalangi tetap sampean boleh melakukan. Karena itu urusannya dengan Allah langsung. Tetapi untuk ibadah-ibadah sunnah, maka sampean tetap harus pandai-pandai untuk mengatur. Karena untuk sunnah, sampean sebagai istri tetap harus atas izin suami. Misalnya puasa. Puasa sunnah itu sampean harus tetap izin suami. Kalau puasa wajib, tidak harus. Tidak perlu izin suami, karena itu urusannya fardu ain sampean dengan Allah. Ya, sholat itu sama tidak boleh. Tapi kalau puasa sunnah misalnya itu harus atas izin suami. Nah, tetapi kalau tidak pernah diizini, nah itu pinter-pinternya sampean saja. Misalnya ketika suami sedang bepergian, maka sampean mungkin bisa tetap untuk berpuasa. Demikian pula sedekah. Kalau zakat sampean tidak perlu izin suami. Zakat itu wajib. Wajib. Karena kalau sampean tidak zakat, urusannya sampean pribadi kepada Allah kalau harta sama tidak sama zakat. Tapi kalau dalam hal sedekah, ada dua. Kalau itu harta memang milik suami atau milik bersama, sampean tetap harus atas izin suami. Tapi kalau itu harta sampean sendiri, full harta sampean sendiri, sampean tidak perlu izin suami. Pemberitahuan saja cukup. Gitu. Kalau hal sunnah semacam itu. Sehingga apa? Ada hal-hal yang harus izin, ada hal-hal yang tidak perlu izin. Seperti itu. Sehingga di dalam beribadah itu, kita harus benar-benar tahu proporsinya. Demikian pula anak kepada orang tua. Ya, ya seperti itu juga. Makanya dalam beberapa ayat itu, kamu kepada orang tua itu tetap harus hormat apapun kondisinya, ya. Kalau misalnya kita sedekahnya itu sampai tidak ketahuan itu, jelas Bu Misti. Sedekahnya, seandainya kita sampai tidak ketahuannya gitu, misalnya. Sedekah. Saya kurang jelas suaranya agak putus-putus, tapi yang jelas gini Bu Misti. Jadi untuk sedekah itu selama itu memang harta sampean full kan begitu ya. Itu sampean berhak mentasarufkan sesuai dengan kebutuhan sampean. Apalagi itu misalnya sampean diberi suami uang sekian-sekian itu sudah menjadi hak sampean ya. Mau disedekahkan monggo, mau diapa monggo. Kalau hal sunnah, apalagi yang wajib sampean tidak perlu izin karena wajib itu sesuatu yang urusannya sampean dengan Allah ya, sholat itu tidak perlu izin. Ya. Kalau bisa malah bersama mereka, tapi kalau tidak mau ya sampean tetap harus jalan. Puasa juga begitu. Tapi kalau puasa sunnah sampean tetap harus izin. Demikian pula sedekah. Sedekah terbagi dua. Kalau sedekah itu harta milik suami ya sampean harus izin. Tapi kalau itu milik sampean full total. Ya, milik utama istilahnya, tidak harus. Ya. Kalau milik berdua. Ya, kalau milik berdua sama tetap harus izin. Kalau sedekah loh ya. Ya, oke. Tapi kalau zakat, sama harus tetap mempertahankan itu harus dilaksanakan itu wajib itu. Ya. Oke, ada lagi? Wonten Gus Glory. Iya Pak Jo. Terkait dengan perkataan yang kita sampaikan innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu Gus. Sering kita dulur-dulur menyampaikan bahwa
tanpa tahu kondisi si mayat kalau orang meninggal kan gitu. Biasanya kan langsung ditambahi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga diterima segala amal baiknya, kemudian juga diampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Padahal kan mohon maaf kalau dilihat di At-Taubah ayat 84 itu kan orang munafik aja kita tidak boleh mendoakan, Gus. Ini barangkali. Jadi kalau sampean tidak tahu bagaimana orang itu, apakah dia bagaimana, kita cukup menyatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sifatnya umum itu. Kalau yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu sifatnya umum. Bahkan orang kafir, orang musyrik pun kita bisa mengatakan itu. Karena itu kan sifat umum, tidak mendoakan itu. Inna semuanya, kita semua ini lillahi, milik Allah. Orang musyrik, orang kafir pun milik Allah. Wa inna dan semuanya kita semua ini, semua manusia, ilahi itu kepada Allah, baik musyrik, kafir pun itu, rajiun akan dikembalikan. Itu umum. Lalu kita juga mendoakan untuk keluarganya. Mendoakan keluarganya itu umum. Karena ketika mereka masih hidup, kita masih boleh mendoakan. Meskipun itu musyrik, kafir, munafik, kita boleh mendoakan selama mereka masih hidup. Jadi kalau misalnya mereka ini kita tidak tahu bagaimana meninggalnya, apakah kafir, musyrik, munafik, atau apa, maka kita cukup menyatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat kebaikan lahir dan batin. Kami turut berbelasungkawa, boleh itu. Karena memang kita tetap berbelasungkawa. Kalau ternyata dia meninggal dalam keadaan mukmin, kita berbelasungkawa sedih karena kehilangan teman mukmin kan gitu. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, kita juga sedih, eman, mesakno karena dia meninggal dalam keadaan kafir. Sehingga dua kalimat itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kami turut berbelasungkawa atas meninggalnya si A, si B. Semoga keluarga yang ditinggalkan dapat ketabahan dan kebaikan jasmani rohani. Jadi itu sudah cukup. Itu lebih netral gitu. Tanpa harus mendoakan si mayat begana begini, kita juga enggak tahu ya. Kecuali kalau kita udah tahu jelas gitu. Nah, itu. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Allah menuntun kita dalam shiratal mustaqim. Besok kita libur, kita insya Allah lanjut hari Sabtu. Allahumma fi lil mu'minin 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 Allahumma da'fa'an al-bala wal-waba wa dan hastin min al-jinn wa syasyatin syamuku farabana najinah wa lina sekabin. Allahumma arfa' darajatana fi dini wa dunia wa akhirah. Fakana mana faktubuna ma syahidun ya kuna lantus ya kuna lantus ya kuna lantus. Allahumma ta'ala nabwa bersama wa bapak rahmatika Allahumma anzil ala rahmatan biya. Rabbana wajalna muslimin minal kamu kira-kira matan syukur. Rabbana dalamna usana minal kamu. وانا ربك رب العزة دمسنا سلاما لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله kita ketemu hari Sabtu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.